yang mengalir ke sana semua berarti kan dari sini. Dari sini ya. Iya kan? Ya tinggal ini nanti yang di pengairan tempatnya nih, pengairan. Baik. Ini ada tanggul. Termasuk ini Pak, sungainya dangkal kan. Kalau bisa ini bincang-bincang dengan warga Keruk. Kalau dari Keruk udah aman, lumayan aman. Eh Pak, Pak Rijal. Iya Pak. Keruk nih. Dalam ini. Makanya kan kalau kita mengantisipasi air lagi. Kalau airnya kenceng lagi gimana? Tanggulnya harus kita tinggal. Nah itu loh maksud saya kan gitu. Kebetulan kemarin itu airnya kenceng, jadinya jebol. Nah sekarang kalau nanti kenceng lagi, ya tanggulnya yang... Nah itu maksud saya, itu yang harus diperhatikan Pak. Gitu loh. Nah jadi jangan kita menghitungnya itu yang paling ekstrim. Iya. Itu. Iya Pak, ini Pak. Kalau dikit-dikit ya begitu, begini akhirnya jadinya. Iya. Enggak tuntas. Saya waktu berapa bisa selesai? Waktu ini bagian perencanaan proses. Saya pikir seminggu bisa? Enggak bisa, Pak. Hah? Enggak bisa seminggu, enggak siap. Mungkin ya antara 2 sampai 3 minggu. 2 minggu lah. Iya, sampai siap, akhir November. Iya, siap. Ya? Iya, siap. Pak. Kan nanti kesuanya kan kita apa namanya? Kita masukkan ke ya. Oke, 2017. Pak. Ya, Pak. Kami guru, Pak, siang malam, Pak. Siang malam ya? Heeh. Okay. Ya demi rakyat lah. Iya. Kan ada nilai ibadahnya juga itu kan. Iya. Ya kan? Untuk sementara. Ya, untuk sementara yang ini siap pakai. Ya satu untuk di kecamatan ini ya. Pak Gubernur tangan Pak. Dengan banyaknya rusak rumah warga, bagaimana langkah ini? Nanti biar didata lah sama dinas sosial kan memang ini. Anunya dinas sosial untuk mendata kerusakan rumah jumlah penduduk berapa, kemudian termasuk kehidupan sawah-sawah berapa kan gitu. Ya, ini sudah kabupaten ini sudah melakukan pendataan. Apa saja yang akan dilakukan? Kan prinsipnya kan itu tadi, bendungan tadi. Yang penting kan kita bagaimana nanti membangun bendungan, kemudian pengurukan pendalaman sungai. Ini kan sumbernya kan dari situ. Ya itu aja nanti yang kita prioritaskan.